Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadaina 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasulul mab'utsul rahmatal lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat raja yang berbahagia, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan yang sangat luar biasa bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, ketakwaan dan juga keridhaannya sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh khusyuan sampai penghujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat raja yang berbahagia, jika diumpamakan bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat, kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang kita lakukan, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik, dan di saat yang lain akan melandai. Hal demikian juga kerap dijumpai saat Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musola masih ramai dipenuhi jamaah salat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana, dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki separuh bulan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu, semangat tadarus Al-Quran mulai menurun, dan sebagainya. Sebab itu, berikut adalah 3 tips yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama bulan Ramadan. Sobat raja yang berbahagia, berikut 3 tips yang bisa kita lakukan supaya kita selalu semangat dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. 1. Tidak makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun, momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan. Akibatnya, perut terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan tidak baik. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya Bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yang artinya tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. 2. Hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Berkaitan hal ini, Ibnu Abbas pernah berkata, yang artinya, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki,
kekuatan pada badan dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, kulit pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Dan yang ketiga yaitu tidak berlebihan dalam ibadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena kita terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan sholat yang paling Nabi cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya sekalipun sedikit. Dan beliau bila sudah bisa melaksanakan sholat sunnah untuk melakukannya dengan konsisten. Mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita melakukannya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Sahabat Raja yang berbahagia, demikian kultum singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.